mau bubuk atau kancing? Gelek, gelek. Agen-agen kita telah berhasil menyusup di kalangan pelajar. Dan hasilnya cukup memuaskan. Bagus, bagus. Sangra, Dicky Zulkarnain, and Nena Rozier. Co-starring Gottfried Sancho, H.I.M. Damsik, and Alfia. Salam jumpa kembali dengan channel Bas Film. Sebelum dilanjutkan, mohon perhatiannya bahwa semua video di channel ini memakai narasi sebagai pengantar. Sebagai antisipasi mengenai hak cipta, jadi tidak menampilkan film penuh melainkan ringkasan alur cerita dan review film di akhir durasi. Bagi kalian yang berminat untuk film full durasi, bisa menghubungi kami via email. Kami menjual film-film Indonesia jadul versi VCD originalnya. Sedangkan untuk film-film yang sudah ada alur cerita di channel ini, kami menjual versi kopian yang sudah bagus kualitasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam jadul, mari kita lanjutkan. Film dibuka dengan sebuah adegan di markas Kobra. Seorang pimpinan sebuah sindikat penjualan obat-obatan terlarang. Ia nampak sedang sakau dan bernafsu untuk menodai seorang gadis. Kamu pikir gampang ya memperkosa aku? Kurang ajar? Botak! Sang gadis tak pasrah begitu saja. Ia berusaha melawan. Namun anak buah kobra menangkapnya dan melemparkannya ke sebuah empang. Tangkap dong! Buang perempuan itu! Tunggu! Ayo! Brengsek! Rasain! Ayo, bawa pergi! Rasain lo! Ayo! Ayo! Jangan! Diam! Jangan! Di sebuah diskotik, nampak sosok Roni, salah satu kolega dari Kobra. Tak jauh, terlihat Kobra sedang mabuk berat. Melihat gelagat Kobra yang sudah sempoyongan, membuat Roni mengajak anak buahnya agar segera membawa Kobra untuk meninggalkan diskotik. Nampak ia tertarik oleh kasir diskotik yang bernama Irma. Terima kasih. Kau tahu maunya dia? Oke, Kobra. Pulang. Ini. Rudy, seandainya bayi kita lahir, kau mengharapkan apa? Bagiku, laki atau perempuan sama saja. Yang penting selamat. Hati-hati loh, sudah jalan 2 bulan. Ya, aku tahu Irma. Adegan lalu berpindah di kediaman Irma. Nampak ia dan sang suami Rudy seperti ingin melakukan sesuatu.
lakukan. Maafkan aku, Irma. Sejak perkawinan kita, dan setelah aku tahu akan penyakitmu, aku selalu memaafkanmu. Terkadang, akibat penyakitku ini, aku khawatir kalau-kalau bayi dalam perutmu. Jangan cemas, bayi kita akan lahir dengan selamat. Kembali ke markas Kobra, Roni datang untuk melaporkan hasil penjualan obat-obatan terlarang di kalangan para pelajar. Bagaimana? Agen-agen kita telah berhasil menyusupi kalangan pelajar. Dan hasilnya cukup memuaskan. Bagus, bagus. Itu baru tingkat gelek. Belum lagi yang lainnya. Mana bagian saya? Ambil, ambil semua. Roni tinggal cairkan saja di bank. Tidak! Aku tidak sanggup. Tidak sanggup. Jangan siksa dirimu, Rod. Lakukan seperti biasa. Silakan, Rod. Walaupun kita saling menyiksa, tapi juga saling membahagiakan. Kau puas? Aku juga puas. Malam harinya, Roni kembali menyatroni diskotik tempat Irma bekerja. Ia merencanakan untuk menculik Irma. Singkat cerita, Irma pun berhasil diculik. Ia lalu disuntikan obat bius agar pingsan. Roni lalu membawanya langsung ke markas Kobra. Tanpa menunggu lama, Kobra pun menggerayangi tubuh seksi Irma. Irma yang tersadar lantas memukul kepala Kobra yang botak ini. Ia berusaha berontak dan melawan. Para anak buah Kobra lalu membawa Irma ke semak-semak. Ia pun dinodai ramai-ramai secara bergiliran. Irma yang kesakitan dengan berjalan tertatih-tatih. Akhirnya ia ditolong dan diantar oleh seorang penarik becak. Neng, jangan takut. Niat saya baik. Kalau Neng mau saya tolong, di mana rumahnya? Kampung Melayu, Pak. Beberapa waktu kemudian, Rudi meminta kepada Irma untuk menggugurkan bayinya. Namun Irma menolak. Bayi itu kotor. Katakan padaku sekarang, kau gugurkan atau tidak? Tidak, Rudi. Tubuhku telah dinodai oleh iblis-iblis itu. Jangan kau perkosa lagi batinku. Rudi yang emosi lalu memacu taksinya dengan kecepatan tinggi hingga membuat tubuh Irma terpelanting keluar. Rudi yang masih mendendam kepada para begundal yang sudah menodai istrinya, lalu berhasil menemukan penarik becak yang waktu itu menolong Irma. Katakan yang sebenarnya, kalau kau ingin selamat. Memang saya melihat kejadian itu, tapi saya tidak hafal orang-orangnya, karena cukup banyak. Dengan diantar Pak Karto, bapak penarik becak ini, Rudi akhirnya sampai di TKP. Ia melihat sebuah gudang dan mengamatinya.
Di mana? Kalau tidak salah, di sekitar sini. Dengan hati-hati, ia mendekati dan masuk ke dalam gudang tersebut. Seorang anak buah Roni melintas dan dengan cepat Rudy menyerangnya. Tak pelak, Rudy pun lalu dikeroyok oleh anak buah Roni ini. Awalnya ia mampu menghadapinya, tapi para bugundal ini berhasil melumpuhkannya. Ajar terus. Tak berselang lama, satu pasukan polisi dari Polres terdekat tiba di TKP. Rudy pun selamat. Lalu Roni CS bersama begundal-begundalnya berhasil melarikan diri dari sergapan para polisi ini. Roni yang lolos dari kejaran polisi kembali pulang. Ia menemukan adiknya, Mia, sedang bersedih. Kenapa? Kenapa kau, Mia? Perlu Kak Roni ketahui bahwa orang yang telah menghancurkan kegadisanku adalah seorang supir taksi. Entah bagaimana ceritanya, hingga Rudy bisa tahu bahwa Mia adalah adiknya Roni. Ia lalu membalaskan dendamnya kepada Mia. Ia pun menodai gadis yang tak bersalah itu. Apa yang dilakukan oleh kakakmu terhadap istriku? Tidak mungkin. Tapi apa salahku? Jangan, aku mohon. Roni yang mendengar cerita Mia nampak emosi dan marah besar. Jahat, bangsat, jahatlah kau, Roni! Tak lama kemudian, bersama dengan gerombolannya, Roni menyatroni rumah Rudy. Anak buah Roni dengan motor trailernya menerjang ke dalam rumah. Rudy yang kaget berusaha membela diri untuk melawan, namun ia kalah jumlah oleh begundal-begundal ini. Tanpa ampun, tangan Rudy pun lalu diikat oleh tambang dan diseret dengan sepeda motor menuju markas Roni. Mampus! Seretnya keluar! Buka! Baik, bos. Ayo cepat sedikit. Laki-laki pengecut, berani aja sama perempuan. Rudy yang terluka lalu dihajar habis-habisan oleh Roni. Ia tak berdaya menghadapi kemarahan Roni yang adiknya telah dinodai olehnya. Mati kamu di sini. Ayo lawan. Kau mau dia hidup-hidup? Ya bos.
Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Rudy yang ternyata masih hidup mendatangi markas Roni. Dengan memacu taksinya, ia menerjang gudang tersebut. Satu persatu, anak buah Roni berhasil ia lumpuhkan. Namun orang yang ia cari sedang tidak ada di tempat. Katakan, di mana temanmu yang lain? Katakan! Villa. Di sebuah villa, nampak Kobra sedang mengadakan meeting dengan beberapa pimpinan cabang dari berbagai daerah untuk mengetahui hasil penjualan barang-barang terlarang. Untuk mempersingkat waktu, rapat segera dimulai. Atas nama Kobra, memanggil. Jawa Barat. Macan. Jawa Tengah, Pandeng. Nusa Tenggara Timur, Zebra. Jawa Timur, Jawa Timur, Ikan. Sementara, dari pusat, operasional diserahkan sepenuhnya kepada saya, karena kegagalan Suraroni. Munafik, jangan Anda melimpahkan segala persoalan dan kesalahan itu kepada saya. Apapun alasannya, organisasi telah memutuskan operasional sepenuhnya diserahkan kepada saya. Oke. Kalau itu memang merupakan suatu pelanggaran organisasi, saya sebagai joint partner Anda menyatakan mengundurkan diri. Roni yang disalahkan atas penggerebekan oleh polisi beberapa hari lalu akhirnya berniat keluar dari organisasi terlarang ini. Besok pagi bawa ke villa, biar dia tahu rasa. Tak menunggu lama, anak buah Kobra pun berhasil menculik dan membawa Mia ke sebuah villa. Kobra pun dengan beringas melahap tubuh Mia. Tenang. Jangan. Tak lama kemudian Roni datang. Ia teramat marah melihat adiknya yang sudah dinikmati oleh Kobra. Kobra! Terjadilah baku tembak dan perkelahian di antara para begundal-begundal ini. Roni pun mengejar Kobra yang berusaha melarikan diri. Nampak pihak kepolisian sudah tiba di TKP dan langsung mengepung villa tersebut. Dan tetap di tempat. Berhenti, Mia. Kalau perlu kau tembak sekalian. Jangan nekat, Kak Roni. Siapa mereka? Mereka dari kepolisian. Aku mohon, Kak. Menyerahlah. Roni pun akhirnya menyerah. Dan ia lalu menyarankan kepada para anak buahnya agar tidak melawan pihak berwajib. Teman-teman! Hentikan perlawanan kalian! Sadarlah! Bahwa apa yang selama ini kita perjuangkan dan pertahankan adalah perbuatan terkutuk yang melanggar hukum. Tidak, Roni. Menyerah berarti berkhianat. Dan berkhianat berarti mati bagi kami. Roni! Naas, Roni pun terkena peluru nyasar.
ia pun menghembuskan napas terakhirnya. Rudy yang dengan taksinya diantar oleh salah satu anak buah Roni berpas-pasan dengan Kobra yang melarikan diri. Irma pun tak ketinggalan dengan menunggang motor Binter datang bersamaan. Ia nampak membawa sebuah bazooka. Melihat Kobra yang melintas dengan mobilnya, lalu Rudy dan Irma pun langsung mengejarnya. Rudy terus memepet mobil Kobra. Terjadilah pengejaran yang menghabiskan durasi film. Sampai akhirnya taksi Rudy dibasoka oleh Kobra hingga hancur berkeping-keping. Di ujung jalan, Irma bersiap juga dengan basokannya. Kobra yang melihat langsung meloncat dari mobilnya dan berusaha melarikan diri. Rudy yang tadi sudah melompat keluar dari taksinya langsung menghadang Kobra dan menghajarnya. Tak mau menghabiskan waktu, Irma lalu membidik Kobra dan langsung menarik lantik basukannya, dan tubuh Kobra pun langsung berdebu-debu dan tak membekas lagi. Film Barang Terlarang memakai tema tentang sebuah sindikat penjualan obat-obat terlarang yang memasarkan barang haram tersebut di kalangan anak muda dan marak di tahun 70-an. Film ini bekerja sama dengan pihak kepolisian yang saat itu sedang gencar-gencarnya memerangi dan memberantas penjualan obat terlarang. Film ini diperan utamakan oleh Eva Arnaz, artis seksi yang berani beradakan panas di setiap filmnya. Sebelumnya, nama Eva Arnaz ini melejit berkat keberaniannya di beberapa film seperti Midah Perawan Buronan, Ken Arok Ken Dedes, Perempuan Bergairah, dan lain-lainnya. Kau puas? Aku juga puas. Sedangkan untuk pemeran utama pria, dalam film ini diperankan oleh bintang baru saat itu, yaitu Cliff Sangra, yang melambung namanya berkat film Sangkuriang dan perkawinan Nyi Blorong bersama artis Susana yang kelak menjadi istrinya. Film Barang Terlarang juga beredar secara internasional melalui jalur video. Film ini memakai beberapa judul seperti Violent Killer atau Lady Exterminator. Sebaiknya Bung mandi dulu. Sang sutradara Maman Firmansyah yang terbiasa membuat film drama nampak kurang memberi porsi untuk adegan aksi
yang mana ini adalah salah satu jualan utama dari perusahaan Rapi Film. Seandainya film ini digarap oleh Akil Anwari, mungkin akan nampak lebih menggelegar lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali dalam film-film Indonesia jadul lainnya. Salam jadul, mantap. Oh, my God.